Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Di spesial vlog kita hari ini kita mau buka puasa bareng warga kampung terpencil teman-teman, berada di tengah hutan minyak kayu putih Ponorogo. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran seperti apa suasana buka bareng sama warga kampung terpencil itu, ikutin terus ngetrip kita hari ini ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, motor saya taruh di sini aja ya, tidak apa-apa. Ini suasana sepi banget dan ini penghuninya kayaknya juga tidak ada. Ini mungkin lagi pulang ke rumah yang asli ya, soalnya di sini itu biasanya itu cuma rumah singgah aja. Seperti ini ya penampakan rumah-rumah terpencil di tengah alas hutan sukun. Dan seperti ini teman-teman kondisi alas sukun ya. Kondisi alas sukun ini pada dari tamanami tanaman ketela sama jagung, dan jagungnya sudah habis panen kayaknya. Dan biasanya teman-teman itu ada tanya-tanya alas sukunnya di mana. Ya ini ya untuk alas sukun itu aneh ya, benar itu untuk pohon minyak kayu putih ya. Itu ya kayak seperti ini teman, itu adalah pohon minyak kayu putihnya. Cuman kalau di kan ini kan hutannya kan diselingi tanaman pangan ya, kayak ada ketela sama jagung, jadi tidak begitu kelihatan sebenarnya itu pohon minyak kayu putihnya itu banyak banget ya. Jadi kawasan sebenarnya adalah kawasan anu ya, hutan minyak kayu putih. Nah ini ada rumah lagi, sini juga sepi. Itu banyak anu ya teman-teman, banyak jagungnya. Itu ini mungkin anu ya masih ke ladang ya, belum pulang mungkin. Soalnya ada ayam-ayamnya juga. Woi, ada kucingnya teman-teman. Mendekat lagi. Woi. Wiwi. Inilah rumah-rumah terpencil yang bertebaran di tengah kawasan alas kayu putih Ponorogo yang sangat luas ya guys. By the way, rumah-rumah kecil dan sederhana di sini sebenarnya bukan rumah asli warga ya, tapi hanya sebagai rumah singgah saja. Rumah asli penduduk di sini ya di kampung halaman mereka ya, ada yang dari Pulung, Soko, dan juga Sawo. By the way, penduduk di tengah hutan ini sebenarnya adalah para karyawan perhutani, yang dimana di sini mereka ditugaskan untuk merawat tanaman kayu putih ya. Selain itu, di sini mereka bisa bercocok tanam dan juga beternak, pastinya untuk tambahan penghasilan sehari-hari gitu ya. Misalnya dia tanglet. Batu kinem kasih. Mantap mahir mantap rika. Batu kinem. Tasik. Tasik ya? Niku lho. Niku nggih. Nggih. Oh, mantap rika lho. Apa Mas? Dia ajeng dolan. Iki pun berpanen nggih, Minan. Pun berpanen? Nggih. Kalau mau bengi kok sopi, wah sami mantuk ya. Oh, tak sempat galan. Tak sempat mantok, soal sopi. Oh iya teman-teman, waktu kami ke sini, di sini pas lagi musim panen jagung. Wah syukur alhamdulillah ya, jika di kampung yang di bawah pada panen padi,
So, untuk kampung yang di atasnya pada panen jagung. Hei. Pun berpanen jagung nggih. Kula dereng ngunduh. Oh, dereng ngunduh. Daleme pundi? Kula Carang Rejo Sampung. Paraga bagian kilen. Oh iya, sebenarnya tujuan kita ke kampung ini adalah menyampaikan sedekah dari keluarga di Solo untuk keluarganya butuh kinem ya guys. Dan kali ini kita sudah sampai di rumah tinggalnya Ibu Tukinem. Kira-kira Ibu Tukinemnya ada di rumah tidak ya? Assalamualaikum. Jadi Mbah Tukinem ya? Jenenge tak eling kula. Eling. Ben poso kula mriki. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih alhamdulillah. Yeah. Bapak ayo siap aras nggih. Sehat. Ya. Ndak lali ya, lali. Kok benar? Nggih. Nggih. Iki yo sewu damel ibu Bapak nggih. Nggih, suwun nggih. Nggih nggih. Bales sing kuasa. Amin. Bagi teman-teman yang belum tahu, di rumah singgah ini Bu Tukinem tinggal dengan suaminya saja ya. Sedangkan kampung halamannya berada di Soko. Hanya pas ada kepentingan saja Bu Tukinem pulang ke rumahnya. Dan biasanya pas di hari raya lebaran Bu Tukinem juga pulang ke kampung halaman selama seminggu gitu. Masae niki kula mengki sing nyambel. Nguluk, Mas. Ngene lho masakane. Kan. Oh, ngene iki pen mateng nggih. Pun. Oh niki jangan apa niki? Sayur apa? Jangan sayure niku pokak kalih tahu. Oh, pokak? Nggih. Ku pala balung mireng niki pokak. Oh, ana ta jenenge pokak iki. Pokak kados terong cilik-cilik. Oh, ten niku. Nggih, kek kalih kulupan nyambel. Nggih. Terus lek sahur macam susu kali roti niku kan sekol kula mboten doyan to nek sahur. Oh, ngoten berarti kalian roti sahur niku. Nggih. Terus niki kompare terus anu bantuan ngoten nggih? Nggih. Asal nek Pak nembas nek Pak Mesri sing magangan niku Mas. Oh, ngoten. Nggih. Disukane niki nggih. Nggih. Badan kula rusak mergakno. Oh, ngoten. Yogane sing sancang nggih. Hmm. Gurih sing anu rusak. Bun buah ini kita tukar nih tahan, masak nih ngotot. Enggak, siap. Biasa iki, biasa urung siang. Paling lo kalau goreng, sebelas. Oh niki, iya tau. Tak beras. Nggak niki benulan. Oh benulan iku ya? Nggak benulan kalau di suka nih. Kadang nggak, naik sayurnya nggak, kentang, berambang bawang, ngotot. Kadang. Sudah lama setelah menjualan duit, iya lho mas. Hahaha. Biar nih. Seperti kecukupan ya, dalam kebutuhan itu wonten ya. Iya, alhamdulillah. Ini dibelasi ya, wong-wong. Iya. Ini dalam itu dalam lampu ini, lampu apa ini? Niki lho. Minyak tanah. Oh, minyak tanah kah? Iya. Lho, tak kira lampu yang niki? Iya, buatan niki rusak. Rusak? Iya, jangan udah, Reng. Saget ngoten lho. Oh, berarti benten ta dalem ngoten iki nggih? Nggih, ngoten iki kula tumbas lengo tanah.
Kene iku teng yogan tembasne lampune ku cas-casan iku dicasne. Oh, dicasne teng bangun cas teng pundi? Teng desa. Oh, teng desa nggih. Nggih. Niku kula namung kula damel buka kali sahur tok asal kula ngepakne. Oh, lampune iki. Nggih. Mergo nang nggih cas-casan iku. Berarti gue buka sahur-sahur mawon lampune iki nggih. Nggih, mengke bar buka nggih terus kula pateni kek niki sing ngepakne ngoten lho. Oh, berarti sing pokok niki nggih. Nggih, sing pokok ngene iki. Lha tane pripun nek rusak kek urung iso tuku. Jujur lho Mas, aku kek. Nggih. Soale mriki kek kabel listrike bedereng wonten. Motoran iki sing rusak iki akine, gak sira se. Oh niku. Pokoke aki iki 500 lho, Mbah. Ngono ge. Alah urung di duwe to wis ben ngono. Berarti niki niku damel aki. Nggih. Kene niku akine rusak, ngoten lho. Oh, akine rusak. Kayak batu kidam niki yang sewu niki wonten titipan nggih saking keluarga Solo nggih sedekah damel jenengan iki. Iki berat iki. Matur sembah nuwun nggih. By the way, saat ini mungkin ada sobat JR yang bertanya-tanya, kira-kira ibu Tukinem ini dapat airnya dan juga mandi di mana ya? Nah, kali ini ibu Tukinem mau tunjukin lokasi sumber air itu berada ya guys. Oh, iki niki. Iki sumbere to iki. Tak kira kali ngoten ben sumber nggih. Kaline cilik lho, Mas. Oh, kaline niki. Nggih. Tapi niki sumber nggih. Ki ngarung inggil riko sumbere. Oh. Dilakne ngopo paralon niku ya? Napa napa? Nggih. Oh, paralon niki. Nggih. Oh, sange inggil mriko. Nggih. Ngeten iki nek ngene iki. Mboten kok jedeng mboten kok. Sirame mboten mriki nggih? Nggih. Berarti siramnya mriki? Nggih, mriki. Iya, kok dinceng bang piye? Nggih, mboten enten lho. Mboten enten nggih. Mboten enten tiyang nginceng kok ya sabun ya kayak kene. Sejujurnya cewek yang mboten wonten. Kok ten tiyang sepuh-sepuh. Kan tiyang sepuh-sepuh. Oh, nah, cewek kan bahaya paling. Mboten enten, nggih tiyang sepuh-sepuh enten iki nggih. Oh. Nek putih tahu jadi putih jadi tahu tentang Riki ngoten sing cewek ngoten tahu. Nggih, nggih. Mboten mboten purun anu jateng Riki. Mboten purun nek cerita ramat tapi iki mboten purun. Anu jiji aku mau aku duaan jiji. Aku ndak mau. Oh, ten. Berarti prap-prap menawi. Nggih, anu kan betane toya keng griya lho. Oh, kan betane toya keng griya. Nggih, pun iki sira se jiji. Oh, budak ngoten menawi. Nggih. Kan lare mboten anu kok e. Yeah. Oh, okay. Butek. Nek podo masa di teriyogane kula. Oh, di teriyogane. Podo beda alih ya, Pak, toyane. Nggih, di teri kula. Nggih, anu, nek Jawa wonten niku kula tadah toyodan. Oh, tadah wonten niku. Nggih. Boten cah di teri, ngoten lho. Oh nggih. Pokoknya mas,
Pokak yo, cokak ta? Oh, cokak niku nggih ten. Cokak kula ngetos. Ngetos. Nggih. Iya nandur dhewe. Nggih. Lu paling nandur dhewe. Dari iki jenengan boten tamel iki. Nggih. Boto. Kiri ya. Kiri. Berarti makanya jadi kan pas sahur itu buatan damel nasi ya? Buatan. Pasti buatan pas sahur buatan doyan. Buatan doyan, buatan kalu maksudnya. Buatan kalu. Berarti roti nih? Iya, kadang, kadang dia alergen. Oh, alergen mawon. Iya. Hmm. Nah, bukan ini namanya. Maaf. Yang penting sehat mas. Iya, penting sehat itu yang utama nih kung ya. Soalnya sehat kan yang penyambungan kepenak. Mangan bisa seger, bisa rasa seger tenan. Jangan nyabut gae. Kalau gae paling syukur ini kung sehat juga. Yang penting utama nih kung sehat itu ya. Sehat ya. Ini banyak bentes. Oke. Tambah jamu atau nih? Oke. Penasaran. Ini lahir mana lagi? Oke, tambah jamu. Oke, play gue. Kelar. Lah. Lah. Wong ngalas. Air mak kudu iki. Temu. Karena yo ben ning kuwi. Dan seperti inilah indahnya berbuka puasa bersama warga pinggiran di tengah alas kayu putih Ponorogo. Wow, biarpun menunya sederhana, tapi benar-benar terasa nikmat dan sahdu banget ya. Hehe.